Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwasil darsana jalsah ke-16. Indana harf waw. Waw maftuhah wa. 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 Taib. Huruf ini keluar dari makhraj asy-syafah atau asy-syafatain, yakni dengan menghimpun asy-syafah al-ulwi was-sufli, menghimpun bibir atas dan bawah dengan ibqa atau dengan menyisakan celah yang kecil di antara keduanya. Baik. Tentunya ma'al iqdam, dengan memajukan dua bibir kita. Baik. Demikian. Wa. 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 Taib. Di antara kesalahan atau kekeliruan adalah pengucapan waw yang bukan dengan dua bibir, tapi mengkombinasikan antara bibir bawah dengan gigi seri, misalkan wa, wa, ini keliru. Aw, aw, nah, keluarkan dari dua bibir. Aw, wa, aw, wa, coba. Awwa. 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 Baik. Di antara sifatnya jahr. Tidak ada nafas yang mengalir. Ar-rukhawah mengalir suaranya. Istifal dibaca dengan tipis. Wa tidak memiliki gunnah, ya, sehingga hindarkanlah suara yang melewati khoysum tatkala kita membaca huruf waw. Contohnya wa. Awwa. Ini ada gunnah yang melewati khayshum. Hendaklah dihindari, ya, adanya gunnah pada saat pengucapan wa. Naam. Au. Bukan au, tapi au. Au. Wa. Wa. Iqra'u. Wa. 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 Terkecuali pada idgham nun sakinah atau tanwin pada waw. Ya. Maka ada gunnah. Ya. Misalkan kalimat miwaliyin, taib miwaliyin, ini wawu ada padanya gunnah. Tatkala min nun sakinah pada min, nam tudgham dimasukkan ke pada wawu. Taib. Adapun wawu sendiri tidak memiliki apa? Tidak memiliki sifat gunnah. Taib. Wa. 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 Wa da a. Wa da a. Ja wa ro. Ja wa ro. Wa. Wa. Ja wa ro. Ja wa ro. Nah, perlu kita berhati-hati dari mentafkhim huruf yang tipis, ya, karena ada sebab mujawarah atau bertetangga dengan huruf tebal. Kadang-kadang tanpa sadar kita menebalkan huruf yang tipis. Misalkan ja wo. Nah, ja wo. Karena apa? Sudah terpengaruh dengan huruf ro yang mufakhamah. Ja wo, ya. Tipiskanlah huruf wa, ya. Ja wa. Wa. Makanya perlu kita menyempurnakan fath, al-fathah. Wa. Ja wa. Taib. Iqra'u. Ja wa. Ja wa. Ro. Ro. Nah, baru ro yang mufakhamah. Wa fa ba. Wa fa ba. Taib. Ha wa dha. Ha wa dha. Ka sa wa. Ka sa wa. Ma wa ta. Ma wa ta. Kha wa na. Kha wa na. Za wa la. Za wa la. Taib.